Hai guys dan selamat datang, dan ini adalah Huawei MediaPad MT Lite. Tak banyak berita yang keluar tentang tablet pada tahun ini, dan ini adalah antara tablet yang dikeluarkan pada tahun ini, iaitu Huawei MediaPad MT Lite. Jadi, mari kita lihat. MediaPad MT Lite mempunyai skrin sebesar 8 inci LCD pada resolusi 1080p. Tidak begitu besar dan tidak terlalu kecil kerana pada saiz ini, ianya sebuah tablet yang senang untuk dibawa ke mana-mana dan sesuai untuk pengguna yang aktif social media. Ketebalannya 7.5mm, rangka aluminium yang sangat selesa untuk dipegang, boleh dikatakan petak seperti tablet yang lain dengan beza yang besar, tapi ianya bagus dan senang untuk dipegang. MediaPad MT Lite didatangkan sekali sistem bunyi yang menghala ke kiri dan kanan, merupakan kerjasama Harman Kardon, jadi dapat memberikan bunyi yang berkualiti dan stereo speaker yang kuat. Masih menggunakan micro USB dan mempunyai 3.5mm headphone jack. Didatangkan aplikasi pre-install pada tablet ini, iaitu Children's Corner, bagi memberi kanak-kanak yang mahukan permainan yang dapat merangsang minda. Aplikasi Children's Corner ini dapat memberi sedikit masa untuk kanak-kanak bermain seperti voice recorder, kamera, gallery dan lukisan. Menariknya, aplikasi ini ia tidak boleh kembali kepada homepage tanpa memasukkan password pada aplikasi ini. Jadi tidak perlu risau jika tablet ini diberikan pada kanak-kanak. Kedua-dua kameranya menggunakan 8MP belakang dan hadapan. Jujur cakap, hasil gambar dia okey, tapi mesti dalam pencahayaan yang bagus. Contohnya seperti warna kuning pada bunga ini tidak over, tapi kurang bagus menangkap warna putih yang nampak overexposed. Video dapat merakam 1080p pada kadar 30fps sahaja. Menjalankan EMUI 5.1 di atas Android 7.0, prosesor Snapdragon 435 bersama 3GB RAM, sudah tentu dengan skrin yang besar dapat menggunakan multitask dengan mudah dan tidak rasa begitu sempit. Semua aplikasi berjalan dengan lancar dan baik setakat ni, kebanyakannya digunakan untuk melayari laman web, YouTube dan sedikit gaming. Dari semasa ke semasa, anda mungkin akan merasa sedikit lag. Penyelesaian saya cuma anda perlu sentiasa tutup aplikasi pada latar belakang. Mempunyai bateri sebesar 4000mAh dan boleh bertahan sehingga 7 jam screen on time. Boleh dikatakan tahan 1 hari setengah, melainkan anda menggunakannya dengan kerap. Tentang gaming pada tablet ini, ianya boleh dikatakan cukup untuk memainkan permainan video. Snapdragon 435 dengan Adreno 505 memang boleh memberi performance yang baik, tapi akan nampak drop of frame jika bermain pada masa yang lama dan belakangnya cepat rasa panas. Cukup memadai untuk bermain permainan video seperti Candy Crush, Sonic Dash ataupun Angry Bird. Tablet ini bukan adalah untuk mereka yang mahukan performance yang seakan flagship smartphone, dan tujuan dibina pun tidak ke arah itu. Terdapat pilihan security yang boleh dipilih seperti password dan pengimbasan cap jari pada butang home. Cukup pantas untuk penggunaan harian. Butang home ini bukan butang fizikal yang mengeluarkan bunyi klik, dan jika tak suka home button macam ni, bolehlah bertukar kepada navigation bar. Walaupun navigation bar ini mengambil sedikit ruang, tapi ia tidak begitu terang dan masih boleh dipertimbangkan lagi. Huawei MediaPad MT Lite merupakan tablet yang menawarkan ciri-ciri asas yang ada pada sebuah tablet. Ianya bukanlah tablet yang akan menggantikan telefon pintar ataupun laptop. Walaupun ia boleh menerima panggilan keluar dan masuk, tapi untuk pengguna yang mahukan peranti yang lebih besar daripada telefon pintar, lebih kecil dan ringan daripada sesebuah laptop. Jadi ini adalah penggunaan dan pendapat saya tentang Huawei MediaPad MT Lite. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.